Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joroni Channel. Kali ini saya akan perbaiki AC Panasonic, keluhannya mati hidup ya. Outdoornya 5 menit hidup terus mati lagi. Masalahnya begini teman-teman, ini keadaan hidup ya, kita tunggu berapa detik atau berapa menit dia akan mati lagi teman-teman ya. Kita tunggu ini keadaan hidup, coba dia berapa menit ya. Nah teman-teman ya, kelihatan berkipasnya langsung mati teman-teman. Ini tidak ada pembekuan apa di pipanya atau kurang freon teman-teman ya. Permasalahannya gampang dan mudah teman-teman ya. Nah, kita langsung ganti aja teman-teman ya. Ini termistornya teman-teman ya. Nah, kita langsung ganti aja teman-teman termistornya, gampang ya bagi pemula untuk memperbaiki AC Panasonic ya. 5 menit outdoornya nyala terus mati lagi ya. Beda dengan ada kerusakan kapasitor atau freonnya habis, dia akan lampu tembernya nyala kedip-kedip ya teman-teman, tapi ini tidak teman-teman ya. Kita cukup ganti termistornya aja nih teman-teman ya. Tadi saya udah copot yang rusaknya, sekarang saya ganti yang baru teman-teman ya. Ini harganya tidak mahal ke teman-teman ya, sekitar 50 ribuan atau 35 ya. Nah, tergantung toko yang jualnya teman-teman ya. Ini harga termistornya sekisaran segitu teman-teman ya, 50 atau 35 tergantung tokonya dan wilayahnya teman-teman. Nah, ini sudah ganti ya teman-teman yang baru nih ya, tadi saya sudah beli ya. Biasanya begitu teman-teman ya, kedip 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 lampu tembernya kalau memang ada kerusakan di kompresor atau habis freonnya, tapi ini tidak teman-teman ya. Nah tadi saya cabut termisnya, terus saya nyalain manual, dia kedip-kedip lampu biru. Emang begitu kalau kita nyalain manual ya teman-teman, kalau AC Panasonic, kecuali kita tekan langsung sampai bunyi, itu tidak akan kedip lampu warna hijaunya teman-teman. Nah sekarang saya sudah pasang teman-teman termistornya. Nah, kita nyalain nih ya. Ini kebetulan swingnya juga udah rusak teman-teman, jadi saya ganjel aja dulu ya, belum diperbaiki daun swingnya teman-teman. Oke, kita nyalakan. Nah teman-teman ya, ini tidak ada error apapun teman-teman. Misalkan ada lampu tembernya kedip-kedip kuning, itu dipastikan atau kurang freon atau kapasitor yang rusak ya teman-teman ya. Nah ini saya udah ganti teman-teman, ini yang lamanya ya. Nah seperti ini ya, termistor tuh seperti ini teman-teman ya, untuk mengatur suhu ruangan dan kedinginan AC ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah, outdoor sudah hidup teman-teman ya. Nah kita tunggu apakah mati atau tidak teman-teman ya. Nah ini udah lumayan lama ya teman-teman, saya tungguin ya. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Jika teman-teman pemula menemukan AC outdoornya 5 menit nyala terus mati lagi, tapi di indoornya tidak ada kedip-kedip lampu timer ya, lampu kuning menyala, tidak ada seperti biasa kayak AC normal, tapi outdoornya mati hidup ya teman-teman. Cukup ganti termistornya aja teman-teman ya. Biasanya juga orang ada bisa mati hidup dipindahin ke pipa yang paling dingin, tetapi ini evaporatornya juga dingin banget full ya, freon juga udah cukup teman-teman ya. Bisa misalkan evapnya dinginnya tidak rata, kita pindahin ya ke pipa yang dingin. Oke, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.